daunnya. Jangan dibantu. Izinkan saya sampaikan takzim dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon delima penuh berduri, tidak kalah si pohon ipu. Mohon ampun hamba berdiri, pada hakikatnya duduk bersimpu. Dengan bismillah awalnya kalam, Allah yang kuasa pencipta alam. Mari sampaikan salawat dan salam. Allahumma salli alaihi wasallam. Telusur akhlak insan berlaku, tiada manfaat berakhir kaku. Rusak diri akhlak terpaku, lisan berungkap tiada kan laku. Bermacam-macam jenis perundungan, perundungan fisik ada disebutkan. Berdampak negatif mari tinggalkan, akibatnya putus tali persaudaraan. Perundungan sosial tercatat pula di media umum, tersebar di jala, nama dijatuhkan tiada direla. Hidup seakan tak berpancasila. Perundungan verbal urut lanjutan, bergurau berolok berlebih-lebihan, sampailah ke kata-kata meremehkan, bahkan sampailah ada yang disebut agresi relasional. Jenis perundungan sudah dikenal, marah berlebihan seakan binan. Hilanglah perbuatan profesional. Satu lagi sifat ta'zim, buat siswa menjadi pusing. Perilaku agresif mudah terpancing. Perundungan ini namanya bullying. Maka jauhilah sikap perundungan, karena menghilangkan keseimbangan. Jiwa terusik susah dikendalikan, akhirnya sampai ke tingkat membahayakan. Wahai semua, ayo tinggalkan, saling menasihati itu harapan, agar tercapai sampai tujuan. Sempurnalah hidup, gapai kebahagiaan. Demikianlah syair saya akhiri, mengarang syair berhari-hari. Salah dan hilaf maaf terberi. Sampai di sini mohon diri. Sampai di sini saya bermadah. Syair gunung dibaca selesailah sudah.
dengan mengucap alhamdulillah.